ada yang bilang gue baper, ada yang bilang gue terlalu berlebihan memposting di Instagram. Menurut gue harus sih, karena dia sudah menyerang gue secara langsung. Kalau lu cek di YouTube atau mungkin di mana yang ada video Jirayutnya, pasti selalu ada komen tentang kenapa sih Gilang keras banget sama Jirayut, kenapa sih kayaknya Jirayut gak dikasih kesempatan ngomong. Lah berarti kalian gak nonton, berarti kalian tidak tahu apa yang terjadi. Jadi buat para fans ya, biasa aja mengidolakan fansnya, gak usah menjatuhkan orang lain. Kenapa gue bereaksi sekarang? Karena dia berani menyerang gue secara langsung. Kalau kemarin komen-komen di YouTube ya tidak menyerang gue secara langsung. Kalau ini dia nggak DM berarti udah berani dong. Ya udah gue lawan. Gue gitu orangnya. Jadi jangan diganggu. Kalau dibilang baper, ya gue punya hati. Jadi wajar. Ya, jadi gue ingetin sekali lagi, giliran kayak begini kalian bilang itu haters, itu bukan fans. Tapi yang terjadi banyak seperti ini. Jadi sebetulnya gimana sih? Oh abis. Kamu nonton? Iya nonton. Oh keren. Naik. Apa video dapat 100? Naik gitu. Hai Jiraja, aku dari Ria. Hai. Nanti dia kelihatan. Apa di luar dia kelihatan kita gak? Tak. Gak ya? Kita mau dada. Nih mata kurang ajar. Kenapa sih? Nah gimana? Nah terus gimana dong? Tapi salah tengah malam. Mau gak dia ya? Dikasih. Marah. Sepuluh.